Rocky, kemasannya itu dianggap tuh terlalu, mungkin terlalu ketinggian kali gitu ya. Jadi maksudnya tuh gak nyampe, jadi yang nyampe cuman kata-kata dungu-dungunya aja. Iya, ya gini ya. Dalam seminggu ini saya kasih ceramah umum di kurang lebih 10 universitas dan semua kuliah akademis, metodologi. Tapi kan gak ada pers di situ kan. Kan Anda gak tahu apa yang saya terangkan di situ kan. Kemarin di Hutan Kayu saya terangkan teori filsafat kontemporer di situ. 2 jam nonstop. Tapi pasti Ruhut gak bakal datang. Karena juga bakal gak ngerti soal-soal begituan. Itu poinnya tuan. Saya pastikan gak ngerti. Sekarang misalnya nih, kata boneka tuh. Yang orang anggap saya membonekakan Pak Jokowi. Enggak. Boneka itu, coba dalam bahasa Inggris ada material dan material itu. Boneka itu saya maksudkan sebagai material, substance. Bukan barangnya yang material. Bahasa Indonesia gak punya kemampuan menerjemahkan 2 itu tuh. Jadi Anda tersinggung seolah itu boneka ansih, physically boneka, bukan. Yang menarik dari Rocky ini selalu mencari definisi-definisi di luar definisi umum. Iya, dan yang dia karena biasanya begitu, supaya kita biasanya ngeles gitu. Karena definisi yang disediakan suci, oleh negara definisinya itu. Apa? Yes, sehingga memang itu. Berdebat itu ketika kita definisinya itu menggunakan definisi umum. Ini bukan dengan ketika Anda menggambarkan definisi sendiri, kemudian publik memprotes dan Anda punya definisi sendiri. Oke, tentang pengertian publik. Sekarang saya uji itu ya. Masalahnya. You buka thesaurus sekarang. Bisa gak you bedakan antara material dan material? Itu bahasa Inggrisnya begitu. Dibedakan. Di sini. Anda bicara pada publik Indonesia yang memahami boneka sebagaimana definisi Indonesia. Ya salah sendiri. Kenapa gak diajarkan kecerdasan Anda yang salah. Tuh. Anda yang salah sebagai seorang komunikator. Bukan publiknya. Apa karena bahasanya ketinggian mungkin Mas Eko? Enggak. Ketika di Rocky sebagai komunikator berbahasa dengan definisinya sendiri berbeda dengan definisi yang dialami publik, yang salah komunikatornya. Ini saya sengaja memang saya sengaja untuk memilih cara komunikasi itu. Ketika orang tidak sependapat dengan Anda, supaya apa, Bang Rocky? Problemnya ketika orang nggak sependapat dengan Rocky, mencari raw dari konsep. Ketika orang nggak sependapat dengan Rocky, Rocky akan mengatakan dungu. Memang dungu. Problemnya adalah definisi yang diciptakan berbeda dengan pemahaman orang lain. Pertama, aku udah ikhlas kalau dibilang dungu. Enggak. Habis itu yang kedua, anggap aja aku kayak lagi mahasiswa yang di kelasnya abang. Aku pengen nanya, tadi abang bilang abang ingin menciptakan sebuah ruang untuk berargumentasi gitu. Supaya pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, dengan keputusan-keputusannya seperti dipertanyakan kembali apakah ini benar, apakah ini baik untuk masyarakat, untuk Indonesia. Apakah itu berarti keputusan kebijakan pemerintah ya busuk semua atau cuma sekedar untuk supaya menjadi, supaya kebijakannya lebih baik lagi? Gini ya, kalau pemerintah bikin kebijakan yang baik, saya gak akan puji. Karena saya gaji dia untuk bikin yang baik. Begitu ada bau busuk, saya ketok palanya tuh. Dengan satire tuh. Lu gua gaji, lu bikin kebijakan yang buruk. Itu aja kan. Masa kita kasih pujian pada hal yang tugas dia? Kan gila tuh. Untung aku bukan mahasiswanya abang. Ya, demikian. Tadi puji berarti. Demikianlah tadi Raja Dungu kepada kita yang dungu-dungu. Itu kok gimana lu? Oke, silakan, Ge. Bang, sebagai salah satu followers, saya tuh mau tanya, bisa gak sih abang tuh mungkin menulis sesuatu itu yang kalau tadi abang bilang, abang menulis itu supaya orang juga terangsang untuk belajar, untuk lebih memahami kata-kata sesuai dengan definisinya abang. Nah, mungkin bisa gak sih kalau abang menulis tuh yang memang kata-katanya secara umum bisa dimengerti definisinya gitu loh. Gak hanya sesuai dengan definisinya abang aja. Bisa. Bisa, tapi kita tidak bertumbuh sebagai intelektual, sebagai warga negara. Karena kita batasi kosa kata, kita lampaui itu mestinya. Nah, kita ada di dalam keadaan, beberapa kali saya menyaksikan kesalahan orang untuk mengerti konsep. Karena gak mau masuk di dalam pengertian yang lebih dasar ya, konsepsional. Di dalam jurnalisme itu namanya malapropism. Nah, saya pakai lagi istilah ya, cari ya, Ruhut ya. Tulis itu. Malapropism. Apa itu malapropism? Gini. Satu waktu ada tokoh, ada sidang di DPR, MPR. Lalu si tokoh ini yang harusnya beri keputusan tidak ada di tempat. Maka anak buahnya telepon. Pak, apa langkah kita? Tokoh itu pakai bahasa Inggris, dia bilang all out. Artinya tempur habis-habisan.
Yang terima informasi itu pikir all out artinya walk out, keluar semua tuh. Itu karena gak ngerti konsep kan. Itu yang mesti kita perbaiki, saudara Ruhut. Kum Suis dan teman-teman. Berarti memang cuitan abang di Twitter, satu cuitan dimaknai 3 SKS mestinya bang ya. Kalau buat Ruhut saya korting-korting ada. Gue kasih dia 7 SKS lah biar dia cepet DO. Ngomong-ngomong kau dari tadi ngomong kepintaran. Boleh tahu gelar apa aja sih yang kau apa? S1. Apa lagi? Enggak ada gelar saya. Oh, enggak ada. Oh, jadi kau S3. Tapi saya ngajar sampai S3 itu. Hah? Tapi ngajar sampai S3, Bang. Selesai enggak? Tapi beliau ngajar sampai S3, Bang. Selesai enggak kau pernah? Aku hanya mau tanya itu. Saya pernah terangkan di sini. Saya kuliah di 5 fakultas dan semuanya saya DO-kan. Cuma satu yang selesaikan. Saya bukan DO dari fakultas. Saya mendeokan mereka dari kurikulum saya. Itu bedanya. Layu sebelum berkembang. Itu namanya layu sebelum berkembang. Bukan, mereka yang saya layukan. Karena saya enggak butuh lagi itu. Filsafat saya masih luluskan itu. Kayak Mas Eko enggak percaya nih mukanya nih. Dia tanya sama UI, tanya di UI itu. Saya kalau diskusi sama Rocky ini agak membingungkan karena pasti apa yang kita pikirkan tentang apa yang didiskusikan berbeda dengan apa yang Rocky pikirin. Ya, jadi ikutin saya. Pertama kita berpikir apa yang Rocky pikirin kalau dulu. Kalau mau pintar gitu. Ikutin saya, jangan ikutin. Definisinya berbeda. Kalau definisinya berbeda sehingga orang berpersepsi lain, sebetulnya bukan orangnya yang bodoh. Jadi Rocky tidak berhak untuk mengatakan orang dungu hanya karena persepsi Rocky tentang sesuatu itu definisinya berbeda dengan orang lain. Kalau orang itu saya anggap memang tidak layak untuk mengerti satu konsep, saya bantuin. Tapi kalau sekualitas kalian itu, terutama Ruhut, yang seharusnya paham istilah-istilah dasar itu gak ngerti, apa yang saya mau sebut itu? Pinter? Gak mungkin. Setengah pinter? Gak mungkin. Seperempat pinter? Gak mungkin. Ya dungu. Nah. Gimana Mas Eko? Gak mungkin setengah, gak mungkin seperempat. Ya saya kan udah katakan. Kita ini semua termasuk yang menonton, yang mendengar, orang dungu. Karena yang lagi ngomong, Raja Dungu. Iya memang. Sakit hati gak bang, kalau dibilang Raja Dungu? Saya tuh gak pernah sakit hati pada urusan publik. Bahkan kalau Ruhut bilang nanti ada orang, saya minta maaf terhadap fitnah segala macam. Saya bilang, saya gak anggap itu fitnah. Saya anggap itu kedunguan. Kedunguan gak perlu dimaafkan. Karena itu melekat di kepalanya. Jadi perbaiki di kepala. Mas Budi. Ya. Saya akan biar imbang ya. Tadi saya udah bertanya kepada Denny Sirigar sebelumnya. Oke. Saya ingin bertanya kepada Bang Ruhut, Bang Rocky juga tentang sumber informasi. Saya akan sebut saja dalam kasus Ratna Sarumpait. Gimana ngukur sebuah informasi diverifikasi dan kemudian berpendapat. Disebarluaskan informasinya. Oke, saya terangkan sejernih-jernihnya supaya publik ngerti kedudukan itu. Waktu kasus Ratna Sarumpait, masuklah ke saya gambar-gambar itu. Masuk ke saya. Tetapi bukan saya buka. Karena saya ada di atas gunung Elbrus waktu itu. Ketinggian 5.600, suhu minus 20, angin 80 kilometer per jam. Kalau Ruhut ada di situ, jadi botak dia kena angin itu tuh. Jadi waktu dipersoalkan. Dendam deh, dendam. Bukan, ini contoh aja. Waktu dipersoalkan di Polri, saya bilang, Polrinya bilang, Anda terima? Memang saya terima. Berarti Anda ikutnya? Bukan, saya terima tapi tidak saya buka. Kenapa? Saya ganti SIM card Rusia. Dan di Rusia itu sangat terbatas, enggak kayak Indonesia, SIM card-nya segitu aja. Saya masuk ke Indonesia, saya buka, baru dia masuk gambar-gambar itu. Jadi bukan saya nyebarin. Terus orang bilang, terus kenapa Anda berkomentar sesuatu? Ya masih berkomentar di Twitter. Walaupun saya enggak sebut nama, saya bilang, kenapa mesti pakai tinju ya? Terus dianggap itu adalah hoax. Kenapa enggak cek pada Ratna? Sekarang saya terangkan tuh. Ratna itu teman baik saya, teman. Masa saya curigai teman baik itu? Kalau begitu, kenapa enggak, repertum, visum et repertum? Ngapain saya minta hakim buat bikin visum et repertum untuk sesuatu yang saya anggap oke? Kalau dia berbohong, ya itu problem moral dia berbohong tuh. Jadi enggak ada urusan dengan saya. Yang ingin saya tanyakan adalah, yes. Jadi apa bedanya Bang Rocky ini dengan buzzer yang selalu dikritik oleh setiap hari? Jadi mungkin langsung aja to the point. Apa bedanya Bang Rocky sama Bang Denny Siregar gitu misalnya? Iya, dalam hal mengelola informasi, kemudian mengomentari dengan sangat siapa cepat. Siapa tuh Denny Siregar? Saya enggak tahu, enggak kenal, enggak pernah. Dia saya enggak, sama sekali saya enggak tahu. Oke.
Serius, saya tidak kenal. Atau dengan bahasa secara keseluruhan. Saya tidak kenal bahasa tubuhnya, bahkan bahasa otaknya pun saya nggak tahu. Kalau gitu apa bedanya Bang Rocky? Saya memverifikasi sesuatu yang tidak bersifat persahabatan. Kalau sahabat juga nggak perlu verifikasi. Kalau dia bohong, berarti dia bukan sahabat artinya. Kenapa saya mesti verifikasi? Sahabat saya bilang besok mau hujan, ternyata enggak ya, lu bohongi gue. Masa gue mesti verifikasi? Pernyataan seorang sahabat itu. You enggak verifikasi. Problemnya Bang, itu bukan cuma hubungan sahabat. Ini peristiwa politik, ini peristiwa publik. Itu jadi peristiwa seperti yang Anda katakan tadi, bahwa soal publik itu harus dengan rasional. Kapan itu jadi soal publik? Gitu lah. Ya, ketika ini peristiwa Ratna mengaku publik, bahwa dia berbohong. Sorry, saya ingin mengatakan bahwa Anda tahu ketika isu Ratna itu keluar, dia akan menjadi peristiwa publik. Siapa yang tahu? Enggak tahu berarti. Saya ada di atas gunung, saya enggak tahu. Baik. Itu saya cuma bagaimana yuk. Oke. Okay. Tapi gini, Pak, ada satu. Okay. Ya, ditahan dulu. Kita karena banyak banget pertanyaan kan, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Siapa kau? Ini ada kacang, ngaca. Ngaca ya. Biar pintar, Koroke.